Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar acara pencucian pataka yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalimantan Timur, Brigjen Pol Dr. Andes Haryanto SHM HUM di Gedung Mahakam Polda Kalimantan Timur pada hari Rabu, 22 Juni 2022. Acara pencucian pataka dihadiri Irwasda Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Jefrianus Endolemba Turunde SIK, para pejabat utama Polda Kalimantan Timur, serta personil yang terlibat dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tradisi pencucian pataka adalah sebagai simbol pemuliaan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pataka Siaga Dharma Bakti. Pencucian pataka ini memiliki makna memurnikan kembali internalisasi nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Tribrata. Kegiatan ini merupakan rangkaian pembinaan tradisi Polri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-76.